Alright guys, macam saya dalam title tadi dibuat. Nah, kita tengok ni. Tersangkut balik kan ni, Lamborghini 499, 1.5 juta. Wow. Di dalam good morning guys. Masih awal lagi. Orang sini masih tidur lagi. Baru jam 6.13. So hari ini macam title kamu nampak di bawah, kita akan ambil tuh kereta yang 2 pintu. Let's go. Kenapa saya mau ambil nih, ataupun kenapa saya pilih ini kendaraan 2 pintu, kendaraan atau kereta 2 pintu lah. So bagi saya, kalau banding yang 4 pintu macam yang ini kereta ini, nah macam saya tidak berapa ngam. saya tidak tahu kenapa. Coba bagi pendapat kamu, 2 pintu kah 4 pintu? So guys, kita mau pergi tengok sudah atau kereta 2 pintu. Tapi sebelum itu kita pasang helmet dulu, helmet ataupun cover. So itu kereta ada di belakang saya, ada Airbus betul loh, mau tengok ya. Ceng ceng ceng. So nanti kita akan review nih kereta 2 pintu. Mari kita tengok guys. Oke okay, guys. So wow, apa nih? Ada anniversary di belakang sini, 60 anniversary 1959 to 2019. So ini Isuzu dan ini yang ada model terbaru. Kali di Kota Marudu saya yang first nih ada nih. Lori ini nih, dia bilang tuh sales girl, dia bilang baru lagi nih, baru 1 bulan sampai di Malaysia. So ini model 2020. So nah kamu tengok, inilah kereta 2 pintu maksud saya. So kita tengok dia punya tayar guys. So tayar dia masih kilat lagi, ada rim, spot rim. So ini tampilan belakang daripada Lori. Wah ini tinggi pula dia punya. Kenapa ini pandai jalan? Wah ini tinggi dia punya truk. Tidak macam truk-truk yang biasa saya bawa. Oh ini tidak truk. So itulah, inilah kereta baru kita. So sebelum nih saya pernah cakap juga kenapa saya bawa lori, ataupun kenapa saya naik lori, atau hari-hari saya bawa lori. Sebab inilah dia punya tujuan guys. So bawa lori ini guys, dia tidak rugi. Ataupun kalau kamu beli lori, dia tidak rugi. Kalau selagi ada kerja tuh lori lah. So hari ini saya ada beli satu lagi lori di sini. So kita tengok lah nanti. Meanwhile, biasa nih 5 speed nih kan nih, laju. Kalau yang 4 nih separuh harga aja tuh. Alright guys, macam saya dalam title tadi dibuat. Nah kita tengok ini. Tersangkut balik kan nih, Lamborghini 499, 1.5 juta. Wow. Di dalam dia sangat rendah. Rim dia apa nih, jenis rim dia, brake pad dia pun besar. Tapi bukan itu kita mau tengok nih hari ini. Engine dia di belakang di sini. Dan kita tengok berapa tinggi nih guys. Lebih kurang 4 inci, 5 inci lah begitu. Tapi bukan ini kita tengok hari ini. Kita mau tengok ini Super King. Bukan nih. So macam saya cakap tadi, bukan kita mau tengok tuh Lamborghini, tapi kita mau tengok tuh Super King. Tapi macam habis stok tuh orang di sini. Yang ini apa kita mau deh? Yang ini. Nah. Wow, ini guys apa nih kereta deh nih? Ini Jeep. Saya tidak tahu Jeep apa, Wrangler kan. Di dalam dia tengok begini guys, tidak nampak. Sebenarnya ini yang kita mau, tapi dia bilang sudah jual. Tapi saya tanya call tadi, belum jual lagi. Yang ini. Oh ini nih guys. So guys ini, tidak tahu model 2000 berapa, tapi sudah orang ambil. Oke okay, guys, so this parking sudah orang angkat. Nanti kita tengok-tengok dulu loh. So ini guys, kita tengok di dalam dia. Wah, wow, dalamnya masih cantik. Ini berapa ribu kilometer ya display? 164 miles kan? Aku tidak tengok camnya. So ini condition dia masih cantik lagi. Saya tidak tahu apa model nih, Super King.
Itu kita tengok. Wow, ini luas lah guys. So, tidak sia-sia juga. Sebenarnya saya mau kasih clickbait kamu, saya ambil kereta dua pintu, tapi kita tengok dulu lah ini. Right guys, kita di dalam ini Super King. So, mileage dia baru 159. Ini di dalam dia. Jadi belum upgrade lagi lah di dalam dia. Dan harga ini mau 300 lebih ribu. Tapi dia sudah upgrade lah semua. QTQ51. So guys, saya sudah tes nih Super King. Atau model 2000 berapa nih. Tapi memang jauh lah kalau beza yang dengan Fortuner dan yang Kertalen. Bisa kita turun dulu. So guys, welcome back. Ini ada the next day already. Saya tadi udah buat ending vlog sebab kemarin yang video pasal ambil kereta dua pintu bilang tuh sangat-sangat sibuk dan banyak negotiation lah kami perlu buat. So saya realize saya tidak perlu ambil ending dia. So lagipun banyak video-video saya yang vlog sebelum ini, kamu nampak saya tidak ambil ending dia. Dan ya bisa minta maaf, tapi saya rasa kamu paham juga. So ya macam saya cakap tadi, saya di studio lama sudah saya tidak pergi di studio dan ada banyak sudah vlog-vlog yang apa tuh tidak kena post di sini. So kalau kamu rasa macam sejak kebelakang ini satu minggu tinggal satu, dua atau kadang-kadang tiga lagi vlogs ya, tidak macam sebelum ini setiap hari satu vlog baru. So guys, itu saja. Thank you for watching this vlog. Saya harap satu hari nanti kita boleh beli tuh kereta lah. Dan saya ini masih surprise, maybe kita akan beli salah satu tuh kereta yang di dealer kita pergi tinggal tuh, yang ada Lamborghini yang Super King tuh. Kalau jadi saya akan kasih surprise ini. So coba kamu komen di bawah, saya perlu ambil tuh kereta kah tidak, lo ambil kah tidak. Sebenarnya ya, oke, coba kamu komen. Dan kalau kamu sampai di sini, tengok, saya tahu kamu adalah antara subscriber yang poin K. So thank you guys for watching, see you next time, bye.